Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube semuanya. Di video kali ini aku mau membuat bakwan toge ya. Bahannya ada kecambah tauge, terus tepung terigu, aku pakai 6 sendok makan, garam, masako, 3 siung bawang putih yang sudah aku haluskan, 1 sendok teh lada bubuk, wortel, 2 batang daun bawang, 1 butir telur, dan nanti air secukupnya. Oke ya, wortel sudah aku potong-potong seperti ini, seperti korek api kecil-kecil ya. Daun bawang sudah aku potong-potong. Sekarang kita mulai masak. Ke sini tauge kita tuang ke sini ya. Wortel sama daun bawang juga aku masukkan jadi satu. Lalu tepung terigu juga aku masukkan jadi satu. Merica bubuk atau lada bubuk. Bawang putih. Tambah garam secukupnya. Aku mau pakai separuh ya, separuh masako. Aku pakai separuh ya. Telur, lalu kita tambah air secukupnya. Airnya dikira-kira sendiri ya teman-teman ya. Ini sudah tercampur rata. Sekarang kita tinggal menggoreng. Aku sudah manasin minyak. Tunggu minyak panas, baru kita mulai menggoreng. Kira-kira minyak sudah panas, kita mulai menggoreng. Kita goreng menurut selera. Oke, sudah masuk semua. Kira-kira bawah sudah kering, kita balik. Kita balik lagi. Sudah matang, kita angkat. Oke teman-teman ya, ini hasilnya seperti ini. Bakwan tauge, gampang banget cara membuatnya.